Siapa kata kita tak boleh buat nougat sendiri dekat rumah? Healthy. Nak buatkan nougat ni, pakai tambahan je, Bek. Boleh lawan jugalah dengan yang kita beli dekat kedai-kedai tu. Asyik buat kuih daripada Malaysia je kan? Jom kita buat nougat pistachio. Ha, yang ini korang selalu kalau kata balik daripada tanah haram tu selalu makan kan benda Allah ni kan? So, jom kita buat sendiri dekat rumah. Ianya adalah gluten free, tak ada sebarang gelatin dan sangat mudah untuk dibuat. Untuk buat nougat dia kan, dia ada dua komponen penting. Satu adalah mereng daripada putih telur. Satu lagi adalah sugar syrup. Kalau kata dengar ni ada lebih kurang macam marshmallow sikit kan. Hampir sama, cuma dia tak ada gelatin lah dekat dalam tu. So sekarang ni apa yang Ellie sarankan, korang buat dulu sugar syrup. Dan lepas tu kita akan pukulkan mereng pula. Nampak ni tu terbentuk elok saja. Jadi sekarang ni kita akan buatkan kita punya sugar syrup dahulu. Masukkan dulu gula dan air macam biasa. Ellie pesan jangan dikacau-kacau, biar saja macam tu. Ingat, gula ni introvert, tak suka dikacau-kacau. Dia suka buat kerja dalam diam aja. Okey? Macam biasa kita akan masukkan dahulu gula, ratakan dia dahulu dan kemudian kita akan masukkan sedikit air. Basahkan sebanyak mana gula yang mungkin supaya nanti dia macam masak dengan sekata lah. Pastikan dia tak menggelegak ya. Kita kena masak dia steady je. Alright, nampak gayanya dah melting elok dah. So sekarang ni jom masukkan corn syrup. Yang mana yang tak tahu corn syrup tu apa, corn syrup tu adalah gula jagung. Macam pelik lah pula aku cakap ni kan. Dia gula yang dalam bentuk liquid ataupun cecair macam ni lah. Selalunya kalau kata korang nak cari, korang cari dekat kedai supply bahan bakery ataupun korang boleh pergi dekat supermarket cari dekat kawasan gula dan juga madu. Selalunya ada dekat situ. Okay? Memang untuk resepi ni wajib pakai sebab kita perlukan dia untuk membuatkan gula tu betul-betul lembut dan tak crystallize. Sangat penting untuk buatkan nougat ni. Nah, macam biasa Ellie akan letakkan Ellie punya candy thermometer ni. Silalah beli kalau kata korang memang selalu buatkan candy-candy, gula-gula apa semua ni. Tak rugi beli. Sekarang ni kita akan bagi dia panas sehinggalah 280 darjah Fahrenheit. Buatlah lingkungan dalam 275 ke 290 tu kira maksimum lah. Fahrenheit, bukan Celsius eh. Fahrenheit. So sementara kita punya sugar syrup tu tengah masak, jom kita pukulkan putih telur kita dan buatkan mereng tu. Kenapa kuki? Untuk resepi ni pastikan guna bekas besi eh. Jangan bekas plastik ataupun kaca. Masukkan putih telur. Apabila tengok dia dah daripada putih telur tu dah jadi putih sedikit, bolehlah kita letakkan penstabil macam cream of tartar. Tapi ni optional lah kalau ada. Bila dah nampak dia dah kembang elok, perlahankan ataupun berhenti untuk elakkan dia over whip. Kita akan checkkan gula kita ni ha. Bila dah sampai 280 ke 290 darjah Fahrenheit, dah boleh tutup api dan kita akan masukkan dekat dalam mereng yang kita tengah pukul tadi tu. Tuangkan dia dekat belah tepi eh. Kenakan dinding besi tu ha. Jangan pukulkan direct masuk terus kena telur tu. Baik-baik eh, panas tu. Bila kita buat macam ni sekurang-kurangnya, tak adalah dia macam mengejutkan mereng kita tersebut. Dan kemudian kita akan naikkan kelajuan kembali. Bagi dia pukul sebentar. Bila dah nampak dia dah teradun, nampak beza tu. Sekarang ni kita dah nampak adunan tu macam kembang. Ini macam marshmallow dah lah lebih kurang. Dan apabila dinding tu dia tak terlalu panas macam suam-suam sahaja, bolehlah kita berhentikan dahulu. Jom kita checkkan tekstur. Tak cair, tak pekat tapi dia mengalir. Yang ini yang kita nak. Kita akan masukkan sedikit mentega cair dan juga sedikit perasa. Untuk resepi ni Ellie pakaikan rose water. Kalau nak pakai orange blossom ke apa boleh, tak ada masalah. Dan sekarang ni kita akan sambung pukulkan dia kembali. Pukulkan pada kelajuan sederhana. Bila dah nampak dia dah teradun tu, dah boleh dah berhenti. Yang ni nampak dia punya kepekatan dia tu. Sampai kalau nak keluarkan tu kena godik-godik lah dengan sudu. So dah siap dah adunan nougat kita ni ha. Seterusnya kita akan masukkan bahan lain dan bentukkan dia. Okay. So nougat kita pun dah elok dah dipukul. Jangan risau kalau nampak dia macam agak degil sikit kan. Macam ni yang kita nak. Baru nanti dia akan set dengan betul. Jadi sekarang ni apa kita akan buat, kita akan masukkan inti dekat dalam tu. Ikutlah korang nak letak kacang ke, nak letak kismis ke, apa-apa je lah. Macam Ellie, Ellie cuma nak letakkan pistachio. Ellie memang suka kalau kata perisa simple-simple macam tu. Pistachio ni Ellie rasa boleh tambah lagi lah. Tapi sebab Ellie tinggal banyak ni je. Lagipun ada lebihan daripada apa tu kek pistachio batik tu kan. Jadi Ellie pun pakai je lah.
Memang awal-awal tu nampak macam dia timbul macam tu kan. Jadi sebab itulah kita nak kena pukulkan dia macam ni. Okey. Jangan risau kalau nampak dia macam kenapalah dia nampak macam lekit je, nampak macam apa orang kata meleleh-leleh je kan. Tak apalah, kita buat sendiri kat rumah kan. Kita buat simple-simple macam ni, biasalah tu. So sekarang ni apa kita akan buat? Kita akan campurkan dia dahulu dan kita akan biarkan dia set semalaman untuk bagi dia betul-betul keras dengan elok. Campurkan pistachio kita dengan nougat tersebut. Memang ambil masa sikit lah sebab dia memang likat betul. Dan sekarang ni kita akan masukkan dekat dalam bekas yang telah dilapikkan baking paper. Korang tahulah kan Ellie memang cukup suka baking paper. Menyenangkan kerja. Dan bila kita nak masukkan ke dalam tu, memang akan agak melekit sikit tapi tak apa. Korang buat je pelan-pelan sampailah habis. Dan lepas tu nak ratakan dekat atas tu, Ellie ambilkan sudu yang telah diletakkan mentega supaya dia tak melekat tau. Memang kalau kata nougat ni dengan mentega ke minyak ke dia kalah tau. Dan Ellie nak pesan, pastikan bekas tu tak besar sangat supaya nougat korang tu nanti tebal. So sekarang ni nak bagi dia set elok dekat atas tu, Ellie akan letakkan sedikit lagi tepung jagung dekat atas ni. Kalau korang nak dia manis sikit, boleh letak icing sugar. Tapi macam manis je. Putih. So sekarang ni kita akan biarkan dia set semalaman. Nanti kita akan datang tengok balik. Okay? Tunggulah kau kat situ. Okay, so kita punya nougat kita ni pun dah set elok dah. Ellie simpankan dekat dalam apa tu? Oven, supaya tak adalah nanti dia bersemut ke apa kan. Jadi tengok tu elok saja dia dah keras tu. So jom kita bawa keluar daripada bekas ni. Nervous juga sebenarnya nak tengok jadi ke tak kan. Sebab semalam tu bila buat tu dia macam agak orang kata apa, nak kata cair tak tau. Dia macam agak melekit sikit kan. Tapi itulah alhamdulillah tengok set elok saja. Bismillah. Sekat hole besar tu. Pastikan korang ada pisau siap-siap supaya kalau kata bahagian yang macam melekat sikit tu korang boleh umpilkan dengan pisau sikit. Ya tapi serius, macam legit je ni. Tengok yang Ellie tengok yang melekat ni dekat belah atas. Belah bawah ni tak? Yang belah atas tu. Tak apa, tarikkan dia pelan-pelan je. Kalau kata degil sangat, korang potong je lah. Ellie letakkan sekeliling ni supaya dia tak melekat. Kalau kata korang tak nak pakai tepung jagung, korang boleh juga pakai icing sugar. Apa? Pastikan korang letakkan sedikit tepung jagung. Banyak pun tak apalah. Supaya dia tak melekat langsung. Mana yang lawa sikit? Belah atas ni kot. Okay. Tu dia nugget kita. Wah, tebal kau. Jangan lupa juga untuk letakkan dekat atas ni. Umpah ke atas meja pun tak apa. Yang penting jangan bagi dia melekat. Dan jangan lupa juga untuk letakkan dekat atas korang punya pisau ni. Apa dia nak? Macam-macam lah pula duit kau majikan aku tu. Tak apalah, jom kita potongkan nougat kita ni. Ellie dah tak sabar ni. Macam manalah rupa dekat dalam tu kan. Ada ke tak pistachio aku tu? Kehilang mendak ke kan? Eh lawa weh. Nougat yours. Wow. Dah lembut sangat tau nak potong dia. Gebu. Ha, nampak tu nougat kita. Boleh macam coklat dah ni. Ha. Nougat. Wow, sama macam nougat yang kita beli tu. Manis lah, jangan selalu makan lah. Tapi jadi weh, buat kat rumah sendiri. Weh, dia ada banyak jenis tau. Dia ada yang jenis yang betul-betul keras tu. Dan juga jenis yang lembut sikit macam ni tau. Yang ni kalau kata korang tengok kan, dia macam nampak tu boleh penyek-penyek sikit macam tu. Boleh bentuk siap. Korang nak bentuk bulat ke, bentuk love ke apa ke. Ataupun nak buat macam bentuk candy tu kan. Korang suka yang mana? Yang keras ke yang lembut? Macam Ellie suka yang lembut ni sebab bila korang makan tu kan, dia macam orang kata apa, cair dekat dalam mulut tau. Ellie akan potongkan ni semua dan kita akan bentukkan kepada bentuk gula-gula. Cuma tu lah yang tak berapa syoknya lah. Pisau ni nanti dia melekat-lekat. Kau buatlah macam mana pun, dia tetap akan melekat. Pendapat Ellie lah, setiap kali korang potong, korang kena letak. Lekat nanti panjang pula cerita, nanti korang nak basuh lah apalah. Alahai. Oh come on weh, fresh nougat ni. Wow, terpegun dengan diri sendiri. Semalam Ellie pakai tudung lain kan? Hari ni adalah satu lagi warna tudung basically ni. Kalau suka boleh tengok dekat dalam basically.com/shops. Okay? Yang ni kelakar. Sebelah ni ada banyak, sebelah ni tak ada. Random sangat.
Kau suka korang lah nak potong dia macam mana, besar ke kecil ke kan. Sebab nougat kan ada banyak saiz kan. Macam Ellie, memang Ellie akan potongkan dia besar-besar dalam 1.5 ke 2 inci macam tu. Dan lepas tu Ellie akan bentukkan dia sedikit untuk bentukkan jadi cantik lah. Macam bentuk-bentuk dekat dalam gula-gula tu. Bentuk empat segi tempat yang elok je. Banyak tempat yang buat ni yang kita tahu selalunya kalau kata orang balik pada Mekah selalu beli kan. Dekat Arab memang banyak. Dekat Itali pun orang buat juga benda lah ni. Panggil nougat juga. Lepas tu kan, bila korang bentukkan ni, bentukkan tu nampaklah sikit kacang tu supaya orang pun nampak, eh adalah kacang. Biasalah kan kita kan bila tengok nougat tu cari mana yang paling banyak kacang kan. Ada yang kecil, ada yang besar lah. Tak apalah kan, nanti makan masuk mulut juga tak. Kalau korang nak lagi fancy kan, boleh balutkan dekat dalam pembalut plastik yang gula-gula tu. Ui, yang tu lagi lah rasa macam fancy sangat kan. So dah siap dah kita punya nougat pistachio kita ni ha. Wah, nampak tu, ya Allah ya Tuhan, nampak cantik sangat kan. So jom kita rasakan dia sekali lagi. Walaupun aku dah makan tadi, nak rasa sekali lagi. Ini dah lepas dah bentuk kok-kok lah, nanti dia rasa macam lagi extra sedap ke kan. Ini dia dah sembai dah, yang buruk sikit tu yang dia makan. Ha, nampak eh, healthy. Itulah dia texture nougat yang kita nak. Okay, dia rasa sekali lagi. Macam makan toffee. Boleh lawan juga dah dengan yang kita beli dekat kedai-kedai tu. Kalau buat bulat ni pun macam best juga weh. Oh ya Allah. Memang tak nampak lah pistachio ni kan. Pistachio ni macam tersuruh dekat dalam tu. Perisa apa lah yang korang suka dekat dalam tu? Macam-macam perisa ada. Yang ni kira macam paling basic sekali. Ha. So, jangan lupa untuk save, sharekan resepi ni. Dan jangan lupa juga untuk tengokkan tudung basically dekat dalam basically.com/shops. Hei, kau pun suruh tengok je. Pandai.